Tiga marketing Nelova bersama dengan Oppo yang akhirnya Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai tak sangka ini pengkhianatan yang telah Nelova dan Tok T lakukan. Masya Allah, macam tak percaya je Nelova dan Tok T ni berlaku khianat kan? Betul ke? Okey, kalau anda nak tahu betul ke tak, apa cerita selanjutnya? Jom sama-sama kita zas video ni. Tiga marketing Nelova bersama dengan Oppo yang akhirnya dikecam. Number one, Nelova pernah dibayar oleh company Oppo untuk menjadi influencer pada Oppo. Tapi problem dia adalah ramai peminat Nelova, ada ramai yang tak puas hati. Nelova dia tak pakai Oppo pun tapi dia pakai iPhone. Tapi ikut logik, benda tu bukan masalah kot. Memang majoriti artis memang pakai iPhone. Awesome. Siti Nurhaliza yang pernah jadi influencer Oppo pun pakai iPhone, betul tak? So that's why, itulah kenapa Oppo tak boleh lawan iPhone. iPhone merupakan phone yang paling nombor satu buat banyak duit dalam dunia. Bukannya Oppo. Oppo power juga. Tapi dia taklah sepower company Apple iPhone ni. Apa hebatnya marketing iPhone ni? Pernah you nampak orang jual buah pinggang? Ha, untuk nak beli Samsung, Oppo ada? Huawei ada? Ada. Tapi iPhone ada tak? Ada. Betapa hebatnya marketing Apple iPhone. Mereka tak perlu pun hire influencer artis sangat. Sebab artis memang beli, confirm beli dah iPhone. Itulah sebenarnya marketing. Marketing yang paling power adalah marketing propaganda. Bukan you yang cari customer, tapi customer yang cari you. Masya Allah, menurut individu ini, Nelova dan Tok T ya, pada satu ketika dulu pernah dilantik menjadi model dan jurucakap iaitu spokesperson untuk handphone Oppo. Tapi sedihnya mereka tak guna pun handphone Oppo tu, tapi mereka menggunakan iPhone. Nah, jadi individu tu kata perkara ni biasalah, lagi-lagi orang perempuan kan memang suka guna iPhone. Dia tak suka guna Samsung ke ataupun jenama-jenama lain. Kebanyakannya mostly perempuan di Malaysia ni suka iPhone. Apa sebabnya Cik Koci pun tak tahu. Tapi itulah ya, betapa kuatnya propaganda dan marketing daripada Apple ni kan. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.